tinggal di sini tahun berapa? Itu pindah-pindah ya? Di sini hidupnya sepatang kara. Mas Sakti ya? Ini sistemnya apa? Apa ini sistemnya? Paruan. Empat ribu ya? Ingat tak? Punya rumah dewek. Punya rumah dewek, eh? Ingat satu dewek. Ingat ya? Pak, terkait dengan kakek Said ini, apa rencana kita ke depan, Pak Camat? Yang pertama kita ucapan kita sangat prihatin sekali dengan kondisi Pak Said ini. Jadi berangkat dari permasalahan yang ada, tentunya kita akan mikirkan dan akan menindaklanjuti untuk membantu Pak Said ini. Dalam waktu dekat kita sudah membantu sembako. Kemudian kedepannya karena kondisi rumah Pak Said yang sama-sama kita saksikan kurang sehat, ya kita akan melakukan, sudah kita komunikasikan untuk melakukan bedah rumah. Dan memang sekarang ini permasalahan tanah karena beliau ini masih status numpang. Itu nanti kami bersama unsur aparat desa, Babinmas, Babinsa maupun terkait ada akan berkomunikasi untuk mencarikan lahan untuk Pak Said ini. Apa harapan ke depan? Harapan ke depan semoga Pak Said ini bisa hidup layak, damai dengan kesendirian beliau yang sekarang ini yang ada di Desa Linjo ini.